Halo sahabat Amanda Manopo dan Billy Saputra, kembali lagi di channel Putri untuk Pangeran. Namun sebelum kita mulai video kita kali ini, sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini terlebih dahulu, karena akan update setiap hari tentang Billy Saputra dan Amanda Manopo. Ya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan ya sahabat semua. Oke, berita kali ini. Ya, kemarin adalah hari yang paling berbahagia buat Amanda Manopo, karena sang kakak menikah dengan seseorang sang pujaan hati dari sang kakak tersebut. Dan tangisan haru hingga perasaan bahagia menghampiri Amanda Manopo. Amanda Manopo memakai gaun berwarna merah dengan cantik dan sungguh mempesona, dan datanglah sang pangeran yaitu Billy Saputra. Billy Saputra terlihat sangat bahagia mendampingi Amanda Manopo di acara pernikahan sang kakak. Dan yang lebih menariknya, Amanda Manopo begitu bahagia bergandengan tangan dengan Billy Saputra. Amanda Manopo dan Billy Saputra memang pasangan yang sangat serasi, bahkan dibilang pasangan yang luar biasa. Kakak dari Amanda Manopo menikah dengan sang pujaan hati, dan ternyata suami dari kakak Amanda Manopo tersebut ternyata mirip dengan Billy Saputra. Wah, apakah ini adalah sebuah kode alam bahwa Billy Saputra dan Amanda Manopo akan menyusul sang kakak untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan? Iya, kita tunggu saja dan kita doakan saja Amanda Manopo dan Billy Saputra, semoga hubungan mereka berlanjut ke pernikahan. Oke deh sahabat semua, itulah kabar menarik dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Jangan lupa ya sahabat semua untuk subscribe channel ini supaya rajin upload tentang Amanda Manopo dan Billy Saputra. Oke, selamat hari Minggu ya sahabat semua. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati hari liburnya dengan bahagia dan selalu jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.